Allah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalu salati wa atammu taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap para mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat dimanapun berada yang ikut menyimak pembahasan kitab Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah, yaitu keistimewaan-keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disusun oleh Syekhuna Guru Al-Faqir dan juga muhaddis Al-Hijaz Sayyidi Al-Allamah Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhum wa an ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim khususan bihadal kitab wa amaddana bimadadihim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutinitas kita syahrian bulanan setiap Senin ketiga. Al-Faqir mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bisa hadir bersama kalian semua dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, majlis Quran, majlis sunnah, majlis akhlak dan adab yang mulia, majlis kalimat thayyibah, majlis niat-niat yang agung, amal-amal yang saleh, majlis para kekasih Allah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan majlisnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, majlisnya para malaikat sayyahun alaihi salatu wassalam yang ditugaskan oleh Allah, kelompok malaikat sayyahun ditugaskan menghadiri, mencatat siapapun yang hadir dalam majlis ilmunya, dalam majlis zikir kepadanya,
lalu dilaporkan kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang tercatat. Mudah-mudahan kita termasuk yang tercatat. Dan majlis kita ini adalah majlisnya para ulama-ulama Allah, para awliya. Majlisnya para salihin, majlisnya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kita juga tak lupa bersyukur kepada Allah atas ikatan, yang mana dengan ikatan tersebut Allah mengikat hubungan kita dengannya dan hubungan kita dengan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikatan yang mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikatan tersebut kepada kita dengan semua kekasih-kekasihnya, dengan semua syiar-syiarnya, dengan para wali, para ulama, para syuhada, para solihin dan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terutama dengan guru-guru kita, terkhusus Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid daraini amin. Dan sebagai anugerah terbesar yang Abuya syukuri ketika Abuya ditugaskan untuk meneruskan hancak pengkajian kitab yang dikaji oleh beliau bersama kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau-beliau, dapat syafaat beliau-beliau di dunia kita dan di kubur kita dan di akhirat kita. Sampailah kita kepada pembahasan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat kekasihnya teragung Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang keenam. Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi rahimahullahu ta'ala berkata, qala radhiyallahu anhu, sadisan, yang keenam, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang Allah firmankan dalam Qur'annya, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, yas'a, berjalan, baina aydihim, di hadapan mereka, kemana saja umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat. Kenapa? Karena selalu di hadapannya ada cahaya yang berjalan terus, dan masya Allah, hingga dengan cahaya tersebut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat jalan ke surga, melihat jalan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Masya Allah. Wa min khasaisi hadhihi al-ummah, bahwa dari sebahagian keistimewaan umat ini, anna nurahum
Sesungguhnya cahaya mereka yas'a berjalan baina aidihim di hadapan mereka. Yaumal kiamati pada hari kiamat binasil Qur'ani dengan nas Qur'an. Qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ, pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempermalukan, النَّبِيَّ kepada nabinya, yakni kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman, ma'ahu yang beserta beliau, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a berjalan, baina aidihim di hadapan mereka. Baina aidihim, di antara tangan-tangan mereka, yakni di hadapan mereka. Maksud di antara tangan-tangan mereka, antara kedua tangan, ini tangan, artinya di mana? Di depan. Cuma istilah ya, dalam bahasa Quran yang digunakan ya, baina ya, aidihim, di antara tangan-tangan mereka, maksudnya di depan. Wabi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah lana bagi kami, nurana cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala perkara. Ini dalam surat At-Tahrim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih keistimewaan oleh Allah kelak yaumul kiamah yang tidak Allah kasihkan kepada semua umat rasul-rasul terdahulu. Apa yang Allah kasihkan? Yang Allah kasihkan adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan cahaya oleh Allah di hadapan mereka kelak dan di sebelah kanan mereka. Ini tidak Allah berikan kepada umat rasul-rasul terdahulu. Masya Allah. Dan kalau kita telaah dalam ayat ini, kita juga akan menemukan keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ayat ini. Apa? Yaitu Allah tidak akan mempermalukan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini janji siapa? Janji Allah. Allah tidak akan mempermalukan, bukan hanya kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menyatakan di sini walladzina amanu ma'ahu dan kepada orang-orang yang beriman yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Tidak akan dipermalukan oleh Allah. Siapapun yang beriman, yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam tidak akan dipermalukan oleh Allah yaumul kiamah. Semoga kita termasuk kelompok ini. Di samping akan dikasih cahaya di hadapannya yang terus berjalan kemana saja umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan kelak yaumul kiamah selalu bersama cahaya di hadapannya, bersama cahaya sebelah kanannya. Allah. Allah. Ini anugerah yang sangat besar dan ini bisyarah. Kabar gembira yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum mati, ini bisyarah yang kita baca terus. Kan? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Tinggal PR kita adalah mentahqiqkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana makna iman ini sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Bukan sekedar percaya, tapi juga cinta. Dan cintanya juga harus di level teratas. Seperti yang Allah sudah jelaskan dalam ayat, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah. Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada kita umatnya.
turun temurun estafet ila yaumil kiamah, baik bangsa manusianya maupun bangsa jin. Apa yang diperintahkan oleh Allah harus dikatakan oleh Nabi kita kepada kita. Qul, katakan, wahai umatku, in kana aba'ukum, kalau orang tua kalian, ke atas terus. Satu, wa abna'ukum, dan kalau anak cucu kalian ke bawah. Dua, wa ikhwanukum, dan kalau saudara-saudara kalian. Tiga, wa azwajukum, kalau istri-istri kalian, suami-suami kalian. Empat, wa ashiratukum, kalau keluarga besar kalian. Lima, wa amwalun iktaraftumuha, kalau harta-harta kalian, harta benda kalian yang kalian cari, yang kalian usahakan sehingga habis siang, habis malam, kan? Dalam menghasilkan harta tersebut, kan? Berapa tuh? Enam. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan kalau bisnis-bisnis kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya. Berapa? 7. Wa masakinu tardawunaha, dan kalau rumah-rumah kalian, villa-villa kalian yang kalian cintai. Berapa? 8. Ahabba ilaikum, kalau itu semua lebih kalian cintai. Ini bahasanya, ahabba ilaikum, kalau yang 8 itu lebih kalian cintai. Minallahi, ketimbang Allah. Warasulihi, dan ketimbang Rasulnya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, posisi Allah dan Rasulnya. Wajihadin fisabilihi, dan ketimbang berjuang di jalannya, yakni di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. 3. Kalau yang 8 ini lebih kalian cintai ketimbang kecintaan kalian kepada 3, yaitu kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada berjuang di jalannya. Seperti apa berjuang di jalannya? Seperti kita mengadakan majelis-majelis ta'alim, kan? Seperti amar ma'ruf nahi munkar, membangun pesantren, sistem dakwah, tabligh dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, kita korbankan. Tapi kalau kita memilih yang 8 atau salah satu yang 8, sayang uang saya keluarkan, padahal kalau dikasihin sama bini udah jadi kaya raya bini saya, kalau dikasihin sama anak udah kaya raya anak saya, kan? Akhirnya, kan? Sedikit yang dibelanjakan di jalan Allah, lebih condong kepada yang 8 atau salah satu yang 8. Apa ancaman dari Allah? Masya Allah. Fatarabbasu, tunggulah oleh kalian. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Alias, tunggulah, kalian akan berurusan dengan saya. Allah, kalian berurusan dengan saya, kata Allah. Allah. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada perjuangan agama Islam, ya, ini harus ada di level yang tertinggi. Tidak boleh disamai dengan kecintaan kepada siapapun atau kepada apapun, walaupun siapapun dan apapun itu wajib dicintai. Tapi level kecintaan kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan berjuang di jalannya harus ada di level yang tertinggi. Maka tidak sah kepercayaan, keimanan tanpa kecintaan. Dan ini walladzina amanu ma'ahu. Begitu pula bahwa kepercayaan tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan ta'zim, pengagungan, penghormatan. Masya Allah. Para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sujud apa itu? Apakah sujud ibadah menyembah Nabi Adam? Lah, tapi sujud ta'zim, mengagungkan kanjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ingat, karena ta'zim kepada apapun atau siapapun yang diperintahkan oleh Allah harus dita'ziminya, itu bukan berarti beribadah kepadanya, tapi beribadah kepada Allah. Karena saya tidak mengagungkan para nabi, para rasul, kan, para ulama, para wali, para syuhada, para salihin, dan syiar-syiar Allah, terkecuali karena diperintah oleh Allah. Jadi saya mengagungkan mereka karena Allah. Jadi saya ibadah kepada mereka apa kepada Allah? Kepada Allah. Para malaikat bukan ibadah kepada Nabi Adam, tapi ibadah kepada Allah, namun ta'zim kepada Nabi Adam. InsyaAllah. Seperti kita sujud ke Ka'bah. Sujud ke Ka'bah atas perintah Allah. Apakah ibadah ke Ka'bah? Lah, ibadah kepada Allah. Tapi kita ta'zim ke Ka'bah. Dan cara ta'zim yang diperintahkan oleh Allah dengan cara sujud hanya ke Ka'bah. Ingat, hanya ke Ka'bah. Ini sujud jasad ini. Hanya ke Ka'bah. Masya Allah. Tidak boleh kepada selainnya. Harta kepada Nabi, harta kepada Nabi. Itu malaikat, sujud. Itu di syariatnya. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Dan sujud ini kalau sujud ta'zim, ingat, atas perintah Allah, tidak menjadikan yang sujud jadi syirik, jadi musyrik. Lah, tidak. Karena ini hubungannya dengan urusan fiqhiyah. Ini urusan fiqih. Urusan fiqih. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan akidah. Tapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah urusan apa? Fiqhiyah. Karena sujudnya penghormatan. Bukan ibadah kepada Nabi Adam. Fahami oleh kita. Maka kalau kita sujud kepada ulama umpamanya dengan cara sujud penghormatan bukan ibadah kepada ulama, tidak sampai musyrik tapi haram. Dengan? Ini masalah fikhiyah, berbeda dengan kaum Wahabi. Kaum Wahabi itu kalau ta'zim kepada selain Allah itu bisa jadi musyrik. Dengan? Kalau sujud kepada selain Ka'bah, kan? Itu bisa jadi musyrik. Tidak ditafsir dulu, tidak diperinci dulu. Apakah sujudnya ini menyembah yang disujudi atau hanya menghormati? Kita juga suka menghormati begini, kan? Itu kan? Penghormatan. Ini penghormatannya terlalu bawah nih. Oh, kan? Itu haram, kan? Menurut fikih. Tidak sampai musyrik, tidak sampai musyrik. Fahami oleh kita. Ada yang salah dalam pemahaman bahwa tidak bahwa kalau sujud kepada selain Allah itu musyrik. Lah, bukan sujud yang jadi musyrik tapi al-ibadah. Fahami oleh kita. Bukan sujudnya jasad. Karena kalau sujudnya jasad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa Allah di depannya. Tidak. Kalau kita sujud, mengarah kemana? Ke kiblat.
Kalau kita sujud badan ini kepada Allah dengan badan kita, kan? Kalau dengan badan kita, ini berbahaya. Ini bisa menyeret kepada kekufuran. Jikalau menganggap bahwa Allah ada di depan saya, Allah ada di jihad kiblat, kan? Kalau sujudnya hati, ya kepada Allah. Tapi kalau sujudnya badan, dengan ke kiblat, ke Ka'bah, sujudnya badan. Sujudnya hati kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Sujudnya badan ke Ka'bah. Maka ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, wajjahtu, ya Allah, saya menghadapkan wajhiya kepada wajahku. Wajah yang mana? Wajah yang ini? Hah? Atau wajah hati? Kenapa? Karena kalau wajah ini yang aku hadapkan kepada zat yang menciptakan semua langit dan bumi, bisa murtad kita. Ini wajah kemana menghadapnya? Ke arah, kalau dari sini barat, nganan dikit, gitu kan? Apakah Allah terkurung dengan jihad ada di barat? Maka yang dimaksud wajah tu wajhiya, ya Allah, saya menghadapkan wajahku, wajah hatiku, kan? Bukan wajah ini, kan? Begitu pula dalam sujud dan ruku, kalau sujudnya dan rukunya jasad, ke Ka'bah atas perintah Allah, dan ini pengabdian kepada Allah yang memerintahkannya, kan? Kalau sujudnya hati, kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang langsung memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Ya malaikati, wahai malaikatku, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Kalau sujud itu yang menjadi, kan, sebab kemusyrikan, maka para malaikat musyrik. Kalau disebut, oh itu syariatnya di zaman itu, umpamanya, kan, musyrik itu tidak mengenal zaman manapun. Berbeda dengan urusan fikih. Urusan musyrik itu sama, enggak mengenal zaman manapun. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Enggak ada satupun nabi dan rasul yang mengajarkan syirik. Ingat, tidak ada. Ini masalahnya dalam urusan apa? Fiqhiyah. Dalam urusan fiqhiyah. Maka kita tidak apa-apa menghormati begini. Hormat, gitu kan? Kita suka-suka hormat, gitu kan? Asal jangan sampai ke batasan ruku saja sudah tidak boleh, gitu kan? Ruku saja tidak boleh. Apalagi sampai sujud. Tapi kalau ada orang yang sujud kepada ulama, kita jangan berani-berani menganggap orang ini musyrik. Harus tabayyun dulu. Kemana kak? Kenapa kamu sujud? Kan? Kenapa kamu sujud? Ya. Oh, saya mau mencium tangannya, berhubung beliaunya di bawah, kan? Saya ketinggian, jadi saya yang harus akhirnya ke bawah, itu kan? Oh, nggak apa-apa. Jadi kamu tidak niat sujud ya? Saya mau cium tangan, bukan niat sujud kok, itu kan? Tujuannya ada niat sujud, ada cium tangan. Beda. Niat sujud dan cium tangan, beda. Kita saja kadang-kadang sering sujud, kan? Tapi mau cari barang yang jatuh ke solokan. Akhirnya bawa sujud lah, sujud ke solokan. Iya, sujudnya ke solokan, itu kan? Tapi niat sujud bukan, saya niat cari-cari barang saya yang jatuh ke solokan, gitu kan?
fahami oleh kita, maka tidak jadi haram. Di sini gitu. Nah, kan begini kan, kitanya ke bawah karena ini orang enggak ke atas gitu kan. Kalau orangnya di atas, nah kita di atas, tapi orangnya di bawah. Kalau kita ke atasin, maulah dia jadi repot. Akhirnya kita yang ke bawah. Tujuannya sujud? Bukan. Tujuannya apa? Cium tangan. Gitu kan? Pahami. Perbedaannya itu harus paham. Boleh jadi orang sujud itu karena dia puyeng. Gitu kan? Akhirnya dia sujud. Gitu kan? Karena puyeng. Gitu kan? Nah. Allah, 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 Allah. Pahami, pahami. Jangan sembrono, karena sekarang ada daripada saudara-saudara kita, kan, yang dari pihak yang mereka, ya, pihak kaum-kaum yang, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya, dan kepada kita juga, ya, kepada hak. Jangan sampai sembrono menuduh syirik, menuduh musyrik, lah, tidak, tidak. Ingat bahwa urusan tauhid sama, dan dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama urusan tauhid, enggak ada yang beda. Tapi kalau urusan fikih boleh berbeda, kan? Urusan fikih boleh berbeda, tapi urusan tauhid sama. Makanya musyrik suatu hal yang tabu, ya. Tidak boleh itu terjadi di syariat Rasul manapun. Maka salah kalau orang berpendapat, oh malaikat itu dulu dalam syariatnya Nabi Adam. Lah, tidak. Kan? Maka kita perlu paham bahwa sujudnya malaikat adalah sujud apa? Penghormatan. Amin. Sujud penghormatan. Seperti sholat juga sama. Sujudnya kita ke Ka'bah sujud apa? Penghormatan, kan? Fahami. Adapun makna sujud kepada Allah adalah sujudnya apa? Sujudnya hati kepada Allah. Bukan sujudnya jasad, kan? Tapi sujudnya jasad ke mana? Ke Ka'bah. Apa tujuannya? Ta'ziman wa takriman, mengagungkan, menghormati, kan? Cuma Allah membolehkan hanya kepada Ka'bah saja. Kepada selain Ka'bah jangan. Walaupun niatnya apa? Penghormatan. Kalau sampai batasan sujud itu haram. Tapi tidak jadi musyrik. Catat, tidak jadi syirik. Sampai apa? Haram. Itu pun juga kalau memang niatnya penghormatan dengan cara apa? Sujud. Allah, 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 Allah. Nah, ta'zim, pengagungan ini diperintahkan oleh Allah bukan cuma ta'zim kita kepada Allah saja, tapi kita diperintahkan ta'zim kepada hamba-hamba Allah yang Allah agungkan. Kepada perkara-perkara yang Allah agungkan. Di antaranya adalah para nabi dan para rasulnya Allah alaihi musallatu wassalam, wabil khusus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua kekasih Allah dan semua syiar-syiar Allah. Maka hati wajib ta'zim, dan ta'zim bagian daripada iman. Kalau tidak ada ta'zim, seperti tidak ada cinta, walaupun ada percaya tapi tidak ada penghormatan, maka tidak ada iman. Oleh sebab itulah iblis masih disebut tetap dimasukkan kepada kelompok kafirin. Padahal iblis percaya enggak Nabi Adam utusan Allah? Percaya enggak Nabi Adam dimuliakan Allah? Nabi Adam dicintai Allah? Percaya. Adakah di iblis penghargaan kepada Nabi Adam? Enggak ada. Adakah di hati iblis cinta kepada Nabi Adam? Enggak ada. Itu. Padahal iblis percaya kepada Allah. Iblis percaya kepada Nabi Adam. Jadi tidak cukup percaya. Maka yang dimaksud dengan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, yang beserta Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, ingat makna amanu adalah kepercayaan yang bercampur baur dengan kecintaan dan ta'zim di level tertinggi kepada Allah dan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus diimani oleh kita semua. Seperti percaya kepada kitab-kitab Allah, para malaikat Allah, dan semua Rasul Allah, semua Nabi Allah alaihissalatu wassalam, dan kepada hari kiamah, kepada tanda-tanda kiamah, kan? Dan juga kepada takdir. Nah, yang termaktub dalam rukun iman. Lalu kita perhatikan bahasa ma'ahu. Kan? Ma'ahu. Yang beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ma'ahu yang beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah apakah yang memang ada di masa Nabi, yang bersama Nabi, dekat dengan Nabi, seperti ahlul bait Nabi yang hidup bersama Nabi, seperti para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, salat bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, zikir bersama Nabi, hatta makan bersama Nabi, kan? Apakah itu yang dimaksud ma'ahu? Nah, tapi ma'ahu adalah yang hatinya ada ma'iyah, kebersamaan dengan baginda Rasulullah. Ma'ahu yang hatinya ada, awas, hatinya, di hatinya ada kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun beda kurunnya, beda masanya, kan? Walaupun di dunia ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bersama Nabi, ingat, ketika hatinya ma'an Nabi, maka kelak akan termasuk kelompok ini. Disinilah kita dididik oleh para guru-guru kita agar sering mengingat Kangjeng Nabi Muhammad, agar termasuk apa, ma'ahu. Ma'ahu itu yang hatinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dididik sering membaca maulid Nabi, sirah nabawiyah, sejarah teragung, sejarahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa masuk kepada kelompok apa, ma'ahu. Fahami oleh kita. Kita dididik banyak membaca salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dalam hati kita ada apa? Ma'ahu. Ini perlu dicatat oleh kita semuanya. Hati yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyid Muhammad rahimahullah, beliau menafsirkan ay ilal jannah. Makna atmim lana nurana, ya Allah, rabbana, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Yakni sempurnakan itu sampai ke surga. Tidak akan sempurna ini cahaya kalau tidak masuk surga, kan? Maka kesempurnaan cahaya itu ketika kita bisa masuk surga. Semoga Allah menyempurnakan cahaya bagi kita semuanya. Waqad waddahat, kata Sayyid Muhammad rahimahullah, dan sungguh telah menjelaskan as-sunnatul musyarrafatu hadhil khususiyata. Sunnah yang agung, ya, yang diagungkan ini, yakni sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan kepada keistimewaan ini. Kama sabata fil hadisi, seperti yang telah tetap di dalam hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, telah bersabda beliau, yang sabdanya, inni la'arifu ummati,
sesungguhnya aku, pasti aku akan mengenal umatku yaumal kiamah, pada hari kiamat, min bainil umam, dari antara umat-umat rasul-rasul terdahulu, aku mengenal yang mana umatku. Andai kata berkumpul semuanya manusia antara umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat para rasul yang lain yang beriman, sama-sama beriman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sudah menyatakan bahwa sesungguhnya aku pasti mengenal umatku pada hari kiamat. Masya Allah. Dari umat rasul-rasul yang lain. Allah Allah. A'rifuhum. Aku mengenal mereka. Satu, yu'tauna kutubuhum bi'aimanihim. Aku mengenal mereka bahwa mereka diberi kitab-kitab catatan amal mereka itu, kan? Mereka tangkap dengan tangan-tangan kanan mereka. Nah ini nih umatku. Semoga kita termasuk yang bisa menangkap kitab kita semuanya, kan? Dengan tangan kanan kita. Yang kedua kata Nabi, wa a'rifuhum, dan aku mengenal mereka umatku bisimahum fi wujuhim, dengan tanda mereka yang ada di wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Masya Allah, dari bekas sujud akan kelihatan, di sini akan membekas, bekas sujud akan kelihatan. Bukan jidat hitam, bukan. Tapi nanti akan kelihatan oleh Nabi. Walaupun jidat hitam, tapi tidak pernah sujud. Tetap Nabi tahu ini orang yang tidak pernah sujud. Walaupun jidatnya tidak hitam, tapi dia ahli sujud, tetap Rasul tahu. Karena yang dimaksud sima, bukan hitam jidat. Bukan. Nanti oleh Nabi kelihatan, kan? Tanda bekas sujud itu kelihatan Allah oleh Nabi. Aku melihat kata Nabi, kan? Masya Allah. Melalui apa? Ketahuan tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui ada bekas sujud. Masya Allah. Loh, bukankah mereka juga umat Nabi terdahulu juga ada sholat? Benar. Tapi sholat yang ada di zaman nabi-nabi terdahulu macam-macam. Ada yang berdiri saja. Ada yang rukuk saja. Ada yang sujud saja. Insyaallah. Ini cara sholatnya. Ada yang duhur saja. Ada yang asar saja. Ada yang maghrib saja. Ada yang isya saja. Ada yang subuh saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk salat itu yang fardunya saja ada 5 waktu. Sujud terus, tambah dengan yang sunnah. Qobliyah, duhur 2, yang muakkad, yang tidak muakkad tambah lagi 2 jadi 4. Ba'diyah duhur 2, yang muakkad, yang tidak muakkadnya tambah 2 jadi 4. Sholat sunnah asar, walaupun tidak mu'akad, ada 4 rakaat. Qobliyah maghrib, tidak mu'akad, 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, mu'akad, ini 2 rakaat. Qobliyah isya, tidak mu'akad, ini 2 rakaat. Ba'diyah isya, mu'akad, 2 rakaat. Tambah witir, kan? 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Tambah lagi tahajud. Tidak di batas hitungannya dari mulai 2 rakaat, kan? Tidak ada batasan hitungannya, kan? Tambah lagi dengan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai dengan tambah keterangan yang dhaif, tambah 4 rakaat jadi 12, yang sahihnya 8 rakaat. Tambah lagi dengan sholat isyraq, kan? Tambah lagi dengan sholat istikharah. Baik siang atau malam boleh istikharah.
Baik itu tambah lagi dengan sholat tobat dua rakaat mau siang mau malam. Ya. Tambah lagi dengan sholat tasbih, tambah lagi dengan sholat awabin antara maghrib dan isya dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat sampai 20 rakaat. Tambah lagi dengan sholat unsi antara maghrib dan isya, tambah lagi dengan sholat hifdul iman menjaga iman tuh antara maghrib dan isya, tambah lagi dengan sholat syukril wudu. Mensyukuri wudu setiap setelah wudu sholat dulu. Tambah lagi sholat kalau mau masuk masjid, kan? Masya Allah, namanya tahiyatan lil masjid, tahiyatul masjid. Tambah lagi sholat kalau mau keluar dari rumah, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke pasir, mau ke sawah, mau kemana aja. Sholat dulu sebelum keluar dari rumah. Namanya al-khuruj minal manzil atau salat safar. Nanti kalau pulang dari pasar, pulang dari kantor, masuk ke rumah, sholat lagi. Namanya ad-dukhul, dan masuk ke rumah. Sunat sholat itu. Tidak kenal kayaknya kita ya. Kan? Allah. Kalau ketemu ada tempat yang tidak pernah dulu, dari dulu tidak pernah dipakai sujud, dipakai sholat, tanah baru, sunnah disolati di sana. Allah. Kan gitu kan? Dalam ajaran Islam kan? Masya Allah, Masya Allah, kan? Banyak sekali ini sholat. Mau nikah sunat mau akad nikah ini sunat sholat. Allah, banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan haji sholat itu kan? Ada sholat mau ihram, ada sholat yang berkaitan dengan tawaf setelah tawaf. Sholat kan Allah saking seringnya sujud sehingga membekas di jidatnya walaupun ada dalam syariat Rasul yang terdahulu ada sholat yang pakai sujud ada tapi tidak sebanyak sujudnya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kelihatan kelak. Akan kelihatan kelak. Ini orang yang banyak sujudnya kelihatan. Kan? Nah, ini umatku. Masya Allah. Masya Allah. Lalu, berikutnya kata Nabi. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi wa arifuhum dan aku mengenal mereka umatku binurihim dengan cahaya mereka yas'a baina aidihim yang berjalan cahaya tersebut di hadapan mereka. Oh ini umatku karena ada cahaya di hadapannya. Masya Allah, Masya Allah. Lalu nanti dipisahkan oleh Nabi dipanggil semua umatnya oleh Nabi. Masya Allah, didekatkan dengan Nabi, dikumpulkan dengan Nabi, lalu disuruh masuk ke wilayah danaunya Nabi, disuruh minum dari danaunya Nabi, yang mana siapa yang meminum seteguk saja dari danau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka la yadma'u ba'daha abada, tidak akan merasakan lapar dan dahaga selama-lamanya dan siapa yang meminum dari danau Nabi ini pertanda ini orang akan menjadi ahli surga. Allah, semoga kita mendapatkan karunia tersebut. Mudah-mudahan ya, ini yang keenam menjadi tanda bagi kita semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asraril Fatihah. Rabbi gfirli amin. Semoga dikabul doa kita semua. Dan insyaallah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang panjang umur semuanya dengan penuh segala kebaikan dan anugerah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.